Lalu dengan kata lain, ya, dalam konteks dalam perbincangan, mungkin melatarkan perbincangan kita tahun-tahun tadi, andainya kalau kita lockdown semata-mata tidak cukup, persoalannya apa yang perlu kita lakukan? Ya, mass testing, bukan lagi target dari kedua-dua mass, dan keduanya yang disebutkan oleh Pak Dr. Setimara adalah di sudut vaksinasi. Memang tidak timbul isu imuniti kelompok, oh, itu tahun depan. Yang kita maksudkan tadi, kalau kita benar-benar tahu di mana outbreak kita, di mana penularan perebakan itu, kita buat ring vaccination, kita ring fence, ya, kita kepung dan kita lakukan. Ini yang terpaling cekap berkesan untuk kita Selangor sebagai negeri yang menyumbang 25% daripada keluaran dalam negara kasar negara. Kita mesti protect, kita mesti melindungi kilang-kilang dan industri-industri kita, kerana itu adalah sumbangan keluaran dalam negara kasar, GDP kepada negara. Dan bayangkan kalau kita nak lockdown semudah-mudah, sewenang-wenang, maaf bukan sewenang-wenang lah, tapi kalau terpaksa kita lockdown, kita kena ambil kira kesannya. Walaupun kita kata ya ekonomi dan sebagainya, tetapi diizinkan, tetapi dia juga memberikan kesan akhirnya. Jadi itu perkara yang saya ingin tambah.